Hujan deras yang melanda lereng Gunung Merbabu di wilayah Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Jaten, Jumat tanggal 24 November tahun 2023 sore, menyebabkan banjir bandang. Berdasarkan informasi yang dihimpun solopos.com, terdapat dua desa yang terdampak banjir bandang, yaitu di Dusun Batur Kidul, Desa Batur dan Dusun Ngaduman, Desa Tajuk. Kejadian banjir bandang yang terjadi pada Jumat sore, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu dipicu kebakaran hutan yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Selain itu, hujan deras pertama di musim penghujan membuat saluran air masih dalam kondisi mampet. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Batur, Radix Wahyu, saat dikonfirmasi Solopos. Kom Radix mengatakan, kejadian banjir bandang itu berlangsung sekitar 45 menit dan meluap di jalan. Betul, kejadian sore tadi, diduga banjir bandang disebabkan karena saluran air tersumbat sehingga air meluap. Oleh karena sudah lama tidak hujan saluran tersumbat, ungkap Radix, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Dijelaskan Radix, dalam peristiwa itu seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor sempat hanyut terseret banjir. Beruntung korban bisa diselamatkan oleh warga yang sedang berada tidak jauh dari lokasi korban hanyut. Untuk warga yang terseret arus selamat, namun sepeda motor yang dikendarainya belum ketemu, jelas Radix. Radix memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Selain itu, sampai saat ini pihaknya juga belum menerima informasi adanya rumah warga yang mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dan luka rumah warga sampai saat ini juga belum ada informasi yang mengalami kerusakan karena banjir, terangnya. Meski begitu, akibat banjir bandang ini menyebabkan akses jalan penghubung Dusun Ngaduman dan Dusun Gedong, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Banjir bandang China tewaskan 12, paksa ribuan mengungsi. Banjir bandang di wilayah China Barat Daya dan Barat Laut telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan membahayakan ribuan orang lainnya. Media pemerintah melaporkan sedikitnya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang di Provinsi Sichuan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, di kota Longnan di Provinsi Gansu, 6 korban tewas lagi dilaporkan dan 3.000 dievakuasi. Curah hujan dalam 1-1 atau 2 hari dapat mencapai 98,9 mm, di wilayah yang paling terimbas, hampir 2 kali lipat dari curah Juan rata-rata pada bulan Juli. Hujan lebat tersebut terjadi di tengah gelombang panas yang melanda beberapa wilayah di negara itu, termasuk Provinsi Zhejiang dan kota Shanghai, menambah kesengsaraan ekonomi yang hancur karena pandemi. Pihak berwenang China mengungkapkan banjir bandang merendam barat laut Tiongkok. Media pemerintah melaporkan 12 orang lainnya dilaporkan hilang dan ribuan warga harus dievakuasi. Di Provinsi Barat Daya Sichuan, setidaknya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang setelah hujan deras memicu banjir bandang, lapor outlet berita milik negara CGTN. Laporan tersebut menerangkan 1.300 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, di kota Longnan di Provinsi Barat Laut Gansu, 6 kematian lainnya dilaporkan dan 3.000 orang telah dievakuasi, kata penyiar CCTV. Curah hujan selama 1,5 hari mencapai 98,9 mm di daerah yang terkena dampak paling parah, hampir 2 kali lipat rata-rata bulan Juli. Dikutip The Guardian, hujan turun di tengah gelombang panas di beberapa bagian negara itu termasuk Provinsi Zhejiang Timur dan kota Shanghai, dengan suhu melonjak setinggi 42°C 107,6°F minggu lalu. Gelombang panas diperkirakan akan kembali minggu ini di banyak bagian China, yang berlangsung hingga akhir Agustus, kata peramal cuaca negara bagian itu. Suhu dari 39 Celcius hingga 42 Celcius 102.2F minus 107,6 derajat Fahrenheit diperkirakan akan terjadi di wilayah selatan setelah tanggal 20 Juli termasuk Provinsi Jiangxi, Zhejiang dan Fujian. Panas terik akan berlangsung dari periode yang diperpanjang selama 40 hari, naik dari 30 hari biasanya, kata peramal di situsnya. Cuaca ekstrim melanda berbagai belahan dunia,
Dikutip ABC News, para ahli mengatakan peristiwa cuaca ekstrim seperti itu menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim. Udara yang lebih hangat dapat menyimpan lebih banyak air, yang menyebabkan semburan awan yang lebih besar saat dilepaskan. Banjir menambah kesengsaraan ekonomi yang sebagian disebabkan oleh tindakan ketat nol COVID yang membatasi perjalanan dan mengganggu rantai pasokan. Dilansir VOA, China bukan satu-satunya negara yang mengalami cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran di Portugal, Spanyol, Prancis, Yunani dan Maroko sedang memerangi kebakaran hutan yang mengamuk di puluhan ribu hektar karena gelombang panas minggu ini terus membawa suhu ekstrim dan menyebabkan ratusan kematian di seluruh Eropa Barat Daya. Gelombang panas kedua musim panas, dengan suhu mencapai 47 Celsius 116 F di Portugal dan 45 Celsius di Spanyol, telah memicu kebakaran hutan yang telah memaksa evakuasi ribuan orang. Di Inggris, peringatan merah pertama untuk panas luar biasa telah mulai berlaku, dengan suhu diperkirakan akan naik hingga 41 Celsius 105,8 F selama 2 hari ke depan, memecahkan rekor panas negara itu. Di Jerman, tingkat air yang rendah di Rhin karena kekeringan telah mengganggu rantai pasokan komoditas ke negara itu. Gelombang panas juga melanda Amerika Serikat AS bagian selatan. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah China Tengah dan Selatan yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor pekan ini. Ratusan ribu orang yang terdampak banjir mengungsi. Cuaca ekstrim yang merusak telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia. Ahli meteorologi AccuWeather memperingatkan bahwa banjir masih jauh dari selesai. Provinsi Hunan di China dan wilayah Guangxi dan Guangdong Selatan telah menjadi beberapa lokasi yang paling parah terkena dampak selama beberapa hari terakhir. Mengutip AccuWeather, situs pelaporan cuaca di daerah telah mengamati 8 sampai 16 inci 205 sampai 405 mm hujan lokal dengan jumlah yang lebih tinggi sejak tanggal 5 Juni. Kantor berita lokal melaporkan bahwa jumlah curah hujan ini berada pada tingkat bersejarah untuk beberapa stasiun. Di Hunan saja, sekitar 1,8 juta penduduk telah terkena dampak banjir, dengan hampir 300 ribu terpaksa mengungsi ke tempat yang aman, menurut The Associated Press.